Dunia hiburan tempatan telah melangkah ke era dan norma baru dengan mengadakan persembahan secara langsung dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan baru-baru ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza buat pertama kalinya telah pun mengadakan persembahan virtual secara langsung dengan mengadakan konsert Mani Festival. Siti Nurhaliza bekerjasama dengan stesen radio Hot FM dan Cool FM. Wah, best sangat ni. Tahniah Melody ucapkan. Alhamdulillah, ini salah satu daripada persembahan yang first time untuk saya bersama dengan peminat yang menonton saya secara live di skrin. Sangat menarik. Saya rasa sesuai lah dengan keadaan sekarang, new normal kita yang setakat ini persembahan konsert baru nak dibenarkan. Namun kita ambil pendekatan persembahan secara virtual dulu. Saya pun rasa teruja juga sebenarnya. Memang janggal mula-mula pasal kita berinteraksi dengan mereka yang kalau guna Zoom meeting, kita tak boleh nak mendengar suara mereka semua. Kalau tidak kan jadi bising sangat. Tapi saya mendapat lihatlah reaksi mereka macam tepuk tangan. Mungkin dekat rumah tu kita boleh bayangkanlah dia macam jerit ke apa kan. Menarik untuk saya kenang bagi tragedi 2020 ni lah, konsert virtual. Ini salah satu cara dan macam mana teknologi canggih ini kita boleh gunakan dalam situasi yang seperti ini. Bila tengok konsert tadi lancar, next untuk konsert akan datang bila norma baru ini still ada. Mungkin lepas ni berbayar mungkin. Saya harap begitulah. Semua orang mempunyai kerjaya di Malaysia, semua berharap mereka boleh bekerja seperti biasa. Okeylah, pihak bahagian lakonan, production, shooting semua dah pun boleh mula. So tinggal lagi persembahan nyanyian pun baru saja bermula sebab saya tengok dekat IG saya ada persembahan di Istana Budaya tapi kena ikut SOP. So alhamdulillah, saya rasa adik-adik saya mana yang penyanyi yang memang bergantung pada persembahan-persembahan dah boleh menariklah nafas lega lah sebab kita dah boleh dah buat persembahan. Tetapi kena ada SOP, kita akur dan kita kena ikutlah. So insyaallah kalau ada rezeki, saya memang nak buat satu showcase. Doakan saja supaya saya boleh buat seperti ini, sangat menarik. Tetapi kalau boleh ada penonton yang betul lah, bukan virtual. Bila kita tengok tadi Tok Sri Tara artis pertama di Malaysia, kalau di luar negara ramai dah buat konsert virtual ni, apa perasaan bila artis pertama merealisasikan konsert virtual secara rasminya? Ini pembukaan yang terbaik untuk rakan-rakan artis yang lain juga. So sekarang ni pun kita tengok lepas habis saya selesai, UM buat untuk artis-artis yang lain juga. Cuma saya ada konsert saya sendirilah. Itu yang menarik kerana dengan lahirnya album Manifesta City, saya dapat buat satu persembahan khas bagi album ni. Dalam apa cara dan keadaan, kita sebenarnya masih boleh menunjukkan bahawa muzik kita akan terus hidup, tak mati, dan kita boleh terus berjuang dalam setiap industri yang kita ceburi. Itu yang paling penting.